Halo guys, kembali lagi dengan saya di Santuy Memang. Dan kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi tidak bisa login Facebook di Free Fire guys. Oke, contohnya itu seperti ini guys. Oke, nah untuk caranya itu sebenarnya cukup mudah ya. Nah sebelumnya itu bagi kalian nih yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari saya guys. Oke, untuk caranya itu kalian tinggal buka Facebook Live ataupun dengan Facebook yang bawaan guys. Nah di sini ya, di sini saya tentukan menggunakan yang Facebook Live guys, karena untuk yang Facebook bawaan sudah saya hapus guys ya. Oke, nah di sini kita langsung buka untuk Facebook Live nya guys. Sorry kita lupa ya, hidupin datanya. Oke, nah selanjutnya itu kalian tinggal klik ke titik 3 garis 3. Nah di sini kalian pergi ke pengaturan guys ya. Nah untuk di aplikasi Lite itu sebenarnya sama aja guys, di Facebook Lite sama di Facebook biasa ya. Oke, sebenarnya itu sama aja. Nah selanjutnya itu kalian tinggal scroll ke bawah, di sini ada bacaan aplikasi dan situs web ya. Dan di sini kalian tinggal klik. Nah kita tunggu sebentar. Nah di sini bakalan ada diakses menggunakan Facebook ya. Di sini kalian klik guys. Nah di sini bakalan ada game yang diakses dengan Facebook kalian guys. Nah di sini saya contohkan itu Mobile Legend ya. Nah di sini saya sudah menghapus Free Fire, caranya itu menghapus ya. Jika kalian kurang paham ya cara menghapus, kalian tinggal klik gamenya di seperti ini di checklist. Nah selanjutnya itu kalian klik hapus di sini guys ya. Sering di sini saya sudah menghapus Free Fire ya, jadi saya sudah bisa login dengan Facebook tersebut guys. Ya untuk caranya itu kita hapus akses Free Fire, jadi tenang aja guys, nggak bakalan hilang ya untuk akun Free Fire-nya itu masih ada ya. Oke, ini adalah cara yang pertama guys. Untuk cara berikutnya itu kalian tinggal keluar saja, keluar dari Facebook. Nah itu kalian bisa langsung hapus cache atau hapus memori, dan jika masih nggak bisa itu hapus data guys. Oke, di sini kita contohkan yang Facebook Live ya, kita tahan, klik app info. Nah bahkan ada seperti ini guys. Nah di sini di bagian bawah di sini ada clear data, kalian klik ya. Biasanya kalau Xiaomi itu ada pilihan guys, clear cache ya, atau biasanya akhirnya hapus data guys, itu sama aja. Pertama-tama jika kalian yang cara baru saja itu nggak bisa, kalian clear cache terlebih dahulu ya, atau clear memory. Oke, nah jika sudah kalian coba login dengan Facebook lagi guys ya. Nah jika masih nggak bisa, kalian hapus data guys ya, hapus semuanya itu datanya, data Facebook kalian ya, meskipun Facebook Live atau Facebook bawaan, kalian tinggal hapus data jika masih nggak bisa. Nah jika masih nggak bisa, kalian tinggal uninstall guys ya. Di sini benar-benar bisa ya, jika nggak bisa dengan cara dua tersebut barusan, kalian uninstall Facebooknya guys. Nah di sini saya merekomendasikan kalian itu menggunakan Facebook Lite ya, jangan menggunakan Facebook bawaan guys ya. Kenapa ya? Agar kalian itu bisa login Facebook di Free Fire guys ya. Oke guys ya, itu saja untuk video kali ini ya. Jika kalian masih kurang paham atau kurang jelas ya, kalian tinggal join saja grup WhatsApp, saya sediakan linknya ada di deskripsi di bawah guys. Oke guys, mungkin itu saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Oke, thank you. Bye-bye.